pakai dong. Nanas kan ya, thinking about you. I admit that I
until, baby, please don't leave. Give me life, I need you. Hold me close, I want to share all the world out just you and me. Second night I've dreamt about you, babe. I don't know how I should tell you, babe. But lately I get lost thinking about you. I admit that I can't be without you. The air that I breathe doesn't mean nothing if you're not here giving me something I can hold on to. Baby, please don't leave.
long single night, dreaming about you. The air that I breathe doesn't mean nothing if you're not here, giving me something I can hold on to. Baby, please don't leave. Oke, jadi hari ini tanggal 29 Oktober, hari Kamis ya, kebetulan hari ini kita cuti bersama. Jadi infonya yang bisa kita berikan adalah hasil dari menginap semalam di Hotel Idelansia ini, di Villa Kayu ya, tipenya Villa Kayu, namanya Villa Meranti itu. Ya overall, ya untuk yang menyukai alam, nature itu pas lah, cocok ya. Karena memang lokasinya ada di atas gunung, terus kemudian ya di samping kirinya juga langsung hutan, dan ada beberapa kekurangan yang memang harus dibenahi oleh pihak manajemen ya, terutama sanitasi dan kebersihan. Karena kamar ini konsepnya sudah bagus, cuman ada beberapa fasilitas dan kebersihan yang tetap harus dijaga secara rutin ya, atau kontinu. Karena memang di sini kondisinya kan di atas bukit ya, jadi banyak binatang serangga, banyak binatang-binatang yang ada di sini lah. Itu pihak manajemen harus aware ya, karena kebersihan menjadi salah satu perhatian juga untuk kita semua, untuk kenyamanan kita menginap juga. Tapi overall ini enak sih, yang kalian yang pengen glamping tapi ya semi gitu ya, emang ini tempatnya gitu. Karena ada fasilitas TV, kasur, terus tempat akomodasi penyimpanan lainnya ya, ada ruang tamu, ada teras dari kayu, enak lah untuk yang pengen ada rencana glamping tapi fasilitasnya sama kayak hotel. Cukup saya rekomendasikan, fasilitasnya sebenarnya banyak di sini yang bisa dimanfaatkan ya, kayak ada di sini ada farm, ada peternakan, ada perkebunan juga, terus kita bisa lihat di bawah juga ada resort-resort. Pemandangannya pun bagus ya, karena emang kita dikelilingi perbukitan, hijau sekali. Cuman untuk Villa Meranti ini sarana jalannya untuk ke atas sendiri itu memang sangat ekstrim. Mungkin itu info yang bisa diberikan buat kalian yang lagi nyari penginapan atau homestay atau resort ya. Mungkin villa ini bisa jadi salah satu rekomendasi atau pilihan kalian. Thank you. Doesn't mean